dinamakan dengan aliran itu bukan berarti sekte. Disangkanya kamu itu PKI, nggak punya agama gitu. Kamu itu mau ganti pemerintahan, mau ganti saya gitu kan. Bapak Kodim apa ya, duduk di meja, kaki suami saya diinjek kaki meja, didudukin sama dia sambil ditodong pistol gitu. Ya, sejarah yang paling berharga. Kalau tidak ada pengakuan dari agama Katolik, Protestan, Islam, itu juga tidak apa-apa, itu bukan masalah kami. NU tidak akan pernah melakukan pengkafiran, pembid'ahan, dan penyesatan. Sehingga yang lebih penting lagi sebenarnya adalah penegasan bahwa aliran kepercayaan itu agama atau dia memang sekedar aliran. Selama ini memang saya masih aliran Merapu. Dia tidak diaku pun juga ya, kami aku sendiri sebagai orang Melayu. Kalau yang sekarang kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira seperti ini, ada KTP ini.